agak ngeri gue pakai motor sumpah. Jatuh meninggal anjir. Mana ya helm yang Valentino Rossi itu? Bagus juga tuh ada GoPro. Oh ini. Oh ada beda livery ya. Iya yeah, anaknya motovlog pisan anjir. Keren sih ini. Bajunya harus hitam sih. Ini helmnya bagus asli lihat nih, tuh. Ada GoPro-nya tuh. Jadi bisa RP ini, nge-vlog. Motovlog. Oh ya ini motor Ninja H2R. Beli kemarin-kemarin, tapi jarang gua pakai karena gua jarang pakai motor. Gue nggak kebiasa pakai motor, jadi agak ngeri kalau pakai ini motor. Soalnya kalau sekali jatuh tuh bisa kayak langsung pingsan. Kalau kenceng ya, kayak riskan aja gitu. Oh ya ini belum dimodif ya. Ya kalian pasti nggak asing lah sama Ninja H2R. Bentuknya kayak robot lah tuh. Dihias sama kayak stripping ijo-ijo. Itu kan kayak ada ijo-ijonya tuh. Gue nggak tahu nih, ini motor bisa dimodif apa aja ya. Tapi speednya jujur nih kenceng banget, gila. Dibanding GS, kenceng ini. Kalian tahu GS kan motor-motor yang... motor BMW itu. Yang sering dipakai gangster atau bandset. Iya, yang ijo rangkanya, tapi ada stripping ijonya juga tuh. Terus ininya karbon kalau gue lihat, knalpotnya gede bener. Gila sih kenceng banget. Kayaknya 300 tembus deh ini motor. Enak pakai motor sih kalau buat kayak dikejar polisi atau plusnya itu dia bisa nyelip-nyelip ke gang-gang sempit nih kayak ke sini nih terus beloknya cepet tuh tapi minusnya kalau disenggol yang ngejar jatuh bisa meninggal pingsan lah. Sapa satu kali bangga loh AI 344 top speed kalau nggak salah. Nggak tahu gue belum pernah nyoba. Oh, di sini ada coffee bean ya. Kayak cabang gitu. Baru tahu. Sini motor kencang sih gila.
Jadi kalau pengen remnya pakem tuh harus pakai ini rem tangan juga. Gue pakai dua handbrake sekali, dua handbrake atau dua rem sekaligus. Dia langsung berhenti. Kalau satu agak kurang. Bukan rem tangan sih, rem depan. Tuh ini rem belakang doang dia masih agak ngelos. Kalau dua-duanya dia langsung berhenti lihat nih. Enggak langsung sih. Enggak langsung tapi kayak lebih cepat. Oh iya udah mau jam 10. Ini gua mau rapat dagang lupa. Ini gua pernah balapan pakai kayak gini. First person. Ada tuh kontennya tuh. Gila, kece juga ya kalau pakai motor. Kepada seluruh pedagang, mohon saya Bani. Mohon maaf ya, saya kayaknya bakalan telat datang ya. Nggak bisa jam 10 pas banget, soalnya terjadi kecelakaan. Nah, siap, nggak apa-apa. Bani. Eh, kecelakaan di mana itu, Bani? Tersesat. Tolong. Tersesat. Tolong. Sama Pak Hema. Sama aku ini. Sama Pak Oh, ini. Oh, Pak Ekso. Tijung palik mobil. Oh, tijung palik. Nah, tuh bisa tijung palik kali mana? Iya, musibah. Astaga. Ya, nyetir apa Pak Ekso itu jadi kusuruk. Coba ya, serok dong. Mana? Serok ke gue dong, Sok. Aku sekok. Bentar ya. Nah, punten si banget ini mah jemputin atuh. Itu mobilnya Bandung dua-duanya. Mobilnya gak bisa gerak sama sekali. Nyangkut, beneran nyangkut. Mobilnya nyangkut kan, banget, gak bisa diapa-apain. Yaudah, serok, gue jemput. Kebalik bisa ditorong itu. Gak bisa nyangkut di batu. Serok. Walah. Aduh, mau rapat dagang. Kecelakaan lagi. Taruh dulu di motor, gue mau ganti mobil. Tuh. Tuh udah aku cekok tuh, udah aku cekok. Lihat gak? Iya. Yeah. Pantesan. Ini tempat kecelakaannya si Jel nih, daerah sini nih. Emang tikungannya agak ini. Agak riskan sih itu.